Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umurud dina wa ad-din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatannya di 29 Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih bisa menikmati iman untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui lewat kajian-kajian Islam. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada bimbingan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, di 29 Ramadan ini kita ingin mengkaji tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu kisah bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur 12 tahun, ternyata Abu Thalib pamannya ini ingin sekali berdagang ke negeri Syam. Dulu Nabi itu enggak pengen sekali ingin ikut berdagang kepada Abu Thalib. Tapi baru kali ini ngikut ingin merengek-merengek untuk ikut berdagang sama pamannya Abu Thalib. Akhirnya bingung Abu Thalib, mengapa baru kali ini Nabi Muhammad itu ingin sekali mengikut berdagang dengan Abu Thalib ke negeri Syam. Akhirnya bermusyawarah dulu dengan istrinya, akhirnya diberi keputusan, akhirnya Nabi diajak sama pamannya berdagang ke negeri Syam. Suatu ketika sebelum memasuki negeri Syam, Abu Thalib ini ingin melewati sebuah gereja, dan di mana di gereja itu ada ketua pendeta yang namanya Buhairah. Buhairah ini ketika melihat rombongan kafilah-kafilah yang lain, dia melihat untuk mencari tahu informasi akan datangnya Nabi akhir. Akhirnya suatu ketika kafilah rombongannya Abu Thalib bersama Nabi sebelum memasuki negeri Syam, dia beristirahat dulu di samping gerejanya pendeta Buhairah ini. Dan pendeta Buhairah ini kaget melihat rombongan-rombongan lain, kafilah-kafilah lain itu ketika menghadapi suasana yang begitu terik matahari yang panas, dan rombongannya Abu Thalib dan Nabi doang ini ketika mendatangi di samping gereja itu, ternyata di atasnya rombongan kafilah Abu Thalib dan Nabi Muhammad ini ada naungan awan. Awan yang menapa menjaga Nabi bersama pamannya. Akhirnya Abu Thalib istirahat dulu di sebelah gereja, dan ketika Abu Thalib bersama Nabi Muhammad serombongannya dulu, tiba-tiba pohon-pohon kurma itu semuanya menundukkan daun-daunnya ke kafilah Abu Thalib bersama Nabi. Heran, pendeta itu heran melihat rombongan yang lain tuh gak ada yang seperti ini. Sedangkan rombongannya Abu Thalib sama Nabi Muhammad itu ternyata pohon-pohon kurma itu menundukkan, ibaratkan dia lagi melindungi Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Akhirnya pendeta itu mengirim satu orang untuk menanyakan tentang kafilah ini. Ternyata jawabannya kafilah ini dari Jazirah Arab. Dari mana pas ditanya itu, dari mana Jazirah Arabnya? Di Mekah. Kayak akhirnya kata Buhairah, ketika sudah mendapatkan pesannya dari itu, kata Buhairah, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan, kata gitu. Akhirnya pendeta ini mengajak seluruh rombongan kafilah itu untuk makan bersama di gereja itu. Pada saat itu satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan semuanya masuk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini disuruh menunggu barang-barangannya kafilah, barang-barangnya kafilah. Karena ketika itu Nabi masih berusia umur 12 tahun. Nabi itu enggak boleh masuk. Karena tradisi orang Arab dulu, kalau anak kecil itu makan, nanti selesai orang tua makan dulu, baru itu anak itu makan. Itu tradisi jahiliyah Arab. Kalau sekarang, kalau ada yang masih begitu, jangan dilakukan, karena itu tradisi adatnya jahiliyah.
Karena apa? Untuk apa? Mencegah makan kasihan anak ini. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar. Kasihlah baiklah waktu lagi makan untuk lahiran. Ini memperhatikan satu persatu. Akhirnya pendeta ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini wajahnya. Karena dia mereka tahu cirinya Nabi terakhir, alis, wajah, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya semua jelas, itu semua tidak ada kenabiannya, tanda-tanda kenabiannya. Pendeta ini melihat ketika semua masuk rombongan, kafilah-kafilah semuanya masuk, dia tidak sama sekali melihat ciri-ciri kenabiannya di muka-muka orang itu. Lalu pendeta ini menanyakan kepada rombongan ini, apakah Anda dari kalian yang belum masuk ke gereja untuk makan hidangan? Ada pun yang menjawab, Anda anak kecil yang menunggu barang-barang di luar. Ketika itu pendeta itu ingin menanyakan, apakah saya boleh melihat anak kecil yang di luar? Boleh. Ternyata yang anak kecil di luar itu Nabi Muhammad SAW, ketika umur 12 tahun. Akhirnya pendeta itu penasaran melihat, akhirnya keluar melihat Nabi. Ketika itu lagi semuanya asik-asik makan, akhirnya pendeta itu menemui Nabi Muhammad SAW lagi duduk di bawah pohon kurma, yang pohon kurmanya itu lagi menutupi panas terik mataharinya Nabi Muhammad SAW. Lalu gak heran itu memanggil dia, mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Akhirnya pegawai dari pendeta itu suruh menjaga barang-barangnya. Akhirnya pendeta itu mengajak Nabi untuk masuk ke gereja itu, tapi Nabi pun menolak. Jadi ada namanya di Mekah itu patung namanya Lat dan Uzza. Ini dua patung ini luar biasa, teman. Patung ini menurut mereka, jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Jadi tradisi orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa patung, dua patung ini adalah yang benar-benar ketika mengatakan sumpah atas nama patung itu, maka tidak ada yang bohong. Di situ pendeta itu menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Nah, ini ternyata semua anak kecil sampai orang tua di Jazirah Arab itu ketakutan ketika ada seseorang yang mengatakan bersumpah terhadap patung ini. Terhadap patung ini. Akhirnya apa jawaban Nabi? Ketika itu Nabi itu masih umur 12 tahun. Ini jawabannya Nabi. Jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku sangat membencinya. Aku tidak suka dengan patung ini. Diperhatikan akhirnya sama pendeta Bahira ini wajahnya, alisnya Nabi, matanya Nabi. Sampai perlu teman-teman, ciri fisik Nabi ini, pendeta ini benar-benar mengetahui ciri-ciri kenabiannya. Sampai benar-benar terinci dalam hadis Nabi Muhammad SAW, alis Nabi itu seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau itu yang putihnya itu sangat putih, sedangkan yang hitamnya itu benar-benar pekat banget hitamnya. Jadi sampai bulu matanya yang bersih banget, hidungnya mancung, dan bibir, dahi setara dengan wajah, tidak oval dan tidak bulat juga. Kulitnya, kulit Nabi Muhammad SAW itu putih. Sampai di pipinya itu, saking putihnya kulit Nabi Muhammad itu, sampai kemerah-merahan. Sangat tampan Nabi Muhammad itu, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak ada pernah ada orang melihat Nabi Muhammad SAW ini tidak suka manusia terbaik pilihan. Paling sempurna nasabnya, paling sempurna akhlaknya, paling sempurna fisik dan keilmuannya. Akhirnya Bahira pun memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Ini semua ciri-ciri yang disebutkan dalam kitabnya Injil. Akhirnya nih pendeta ini akhirnya bimbang, sebenarnya masih bimbang, membuktikan satu hal lagi. Karena bahwa dia sudah melihat dari secara fisik
ciri-ciri kenabian di kitab Injilnya dipercayanya. Akhirnya dia melihat salah apa satu hal lagi di dalam Taurat dan Injil disebutkan nabi, setiap nabi itu pun punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian itu? Ada sebuah daging yang menggumpal di punduk sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah-merahan, kehitam-hitaman juga, dan dimiliki dengan bulu-bulu yang lembat. Maka tak heran ciri-ciri nabi itu seperti itu. Akhirnya Bahira pun ingin, sangat ingin melihat punggungnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Bahira menanyakan kepada anak kecil ini, "Hai anak kecil, apakah kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Nabi pun berkata, "Iya, silahkan." Akhirnya dibuka tuh bajunya oleh nabi. Akhirnya pendeta Bahira ini melihat jelas bahwa ada tanda kenabian di tindakan Nabi Muhammad SAW itu berupa segumpalan daging. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau misalkan di zaman sekarang mempunyai daging lebih, itu bukan ciri lagi kenabian, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, penutupnya para nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang 50 dajjal pendusta setelah aku meninggal tuh. Jadi ketika nabi setelah meninggal, ketika ada yang mengaku-ngaku itu kata nabi, itu ibaratkan 50 dajjal. Akhirnya penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu akhirnya nabi pun dibawa masuk ke dalam ruangan makan. Lalu pendeta ini berkata kepada kafilah-kafilah tersebut, siapa walinya anak ini pada rombongannya? Akhirnya Abu Thalib pun menjawabnya, saya ayahnya anak ini. Ketika itu Bahira pun tidak mungkin bahwa dia itu adalah ayahnya. Mengapa? Karena Bahira ini, pendeta ini ternyata tahu kalau bahwa ayahnya itu sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan, 6 bulan di kandungan perut ibunya. Dan ketika umur 6 tahun ibunya pun meninggal. Habis itu dia diasuh, dididik, dibangun oleh kakeknya selama 8 tahun. Dan dia nanya lagi ke Abu Thalib bahwa kamu kalau benar rekannya, kamu adalah pamannya. Wah, di sini Abu Thalib pun kaget. Mengapa pendeta Buhairo ini bisa tahan hal itu? Ternyata bahwa dikisahkan bahwa pendeta ini sudah tahu bahwa tentang ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya Injil dan Taurat. Akhirnya pendeta Bahira ini mengatakan bahwa di punggungnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ciri-ciri tanda Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Dan misalkan kalau rombongannya kafil Abu Thalib ini terus berjalan ke negeri Syam, dilarang oleh pendeta ini. Mengapa? Karena dipercayain bahwa ketika memasuki negeri Syam itu banyak orang-orang Yahudi, dan dia pun lagi mencari informasi tentang nabi akhir ini, dan ternyata ada di anak ini. Kata pendeta Buher ini, lebih baik anak ini dibawa pulang saja ke jazirah Arab. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak suka ketika dilihat ada ciri-ciri kenabian di anak ini. Karena kenapa? Ketika datang akhir apa nabi akhir ini akan dibunuh oleh orang Yahudi, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Yesus mau pulang, kata pendeta ini, untuk ke jazirah Arab. Dan kita melihat bahwa tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, meriwayatkan, saya melihat tanda kenabian di antara kedua pundak. Ingat lagi, kedua pundak Rasulullah, yaitu daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Diriwayatkan lagi dari Abu Nadroh Al-Aufi, meriwayatkan bahwa
aku bertanya kepada Abu Said Al-Khudri tentang tanda kenabian Rasulullah. Abu Said Al-Khudri pun menjawab, di punggung beliau ada daging yang menonjol. Di bawah, kita yakin, kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW ketika umur 12 tahun itu memiliki daging lebih di punggung. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.